Sebuah foto mobil ambulans berlogo pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat dipakai warga Palestina viral di media sosial. Ambulans tersebut tampak dipakai membantu warga Palestina yang tengah sakit akibat serangan dari Israel. Foto adanya ambulans berlogo Pemkot Padang itu lantas mendapatkan banyak respon dari warganet. Akun Facebook yang membagikan foto tersebut, satu diantaranya adalah Diskominfo Kota Padang pada Minggu 16 Mei 2021 lalu. Belakangan diketahui bahwa ambulans tersebut merupakan bantuan Pemkot Padang bersama aksi cepat tanggap atau ACT yang didonasikan tahun 2020 lalu. Saat itu Padang diketahui masih dipimpin Mahyeldi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Saat dikonfirmasi, Mahyeldi juga membenarkan hal tersebut. Mahyeldi mengatakan donasi itu disumbangkan melalui ACT yang kemudian dibelikan ambulans di daerah itu. Mahyeldi lantas berharap ambulans tersebut dapat membantu warga Palestina yang tengah dalam keadaan genting karena serangan dari Israel. Seperti diketahui, konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak Senin 10 Mei 2021. Israel terus menyerang jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu 15 Mei 2021. Akibat serangan tersebut, hingga Sabtu 15 Mei 2021, setidaknya ada sebanyak 137 warga Palestina, termasuk anak-anak yang kemudian tewas akibat aksi tersebut. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!